Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini gue mau angkat ikan cana yellow sentarum. Ini ikan udah lama banget gue pendam di buntung, teman-teman. Ada kurang lebih 7 bulan. Nah, jadi hari ini gue juga nggak pernah lihat-lihat selama gue taruh sini. Bunganya, cabungnya, atau warnanya berubah atau enggak. Ya, cuma gue kasih makan aja tiap hari di sini, teman-teman. Nah, ini di gentong cana yellow sentarum, gua mau coba lihat dan pindahin ke tempat single tank. Kebetulan udah gua siapin single tanknya, jadi gua mau coba angkat baru yellow sentarum yang ada di gentong, teman-teman. Nah, ini oke, kita coba angkat. Jadi ikannya di sini. Jadi gue juga nggak tahu nih berubah atau enggak. Warnanya juga kagak ada. Seperti ini, teman-teman. Dikit-dikit doang. Cuma marunya maru batik ini. Ini kebetulan apa nih? Apa? Oke, teman-teman, ini dia cana yellow sentarum maru batik. Nah, ini ikan udah lama banget, dari kecil gua taruh di tong, di gentong. Nggak pernah gue lihat, cuma gue kasih makan pelet aja. Jadi peletnya pun nggak pelet yang aneh-aneh, cuma pelet kiloan, pelet lele. Jadi sekarang size nya kurang lebih sudah 25 cm. Waktu gue taruh itu kurang lebih 17-18 cm, teman-teman. 7 bulan nggak pernah dilihat-lihat, jadi hasilnya seperti ini. Tadinya barnya tuh nggak terlalu kelihatan, tapi sekarang udah lumayan. Ada angka-angka 9 terbalik begitu dah. Nah, ini karena baru ditaruh di tank, jadi belum apa ya, belum settle lah. Mungkin 1-2 hari kita lihat lagi nanti hasilnya. Tapi ini sih nggak kaget ya. Tuh. Cakep nih. Tuh. Nah, jadi ini dia, teman-teman, maru batik yellow sentarum. Cuma gua nggak tahu batik atau nggak, lihat aja nanti kalau udah settle. Ini karena baru banget pindah. Oke, itu dia. Nah, kita lihat nih tuh, ikan gabus sekarang udah biasa aja, nggak kayak dulu. Tuh, lihat. Be, cakep, teman-teman. Nah, batiknya mulai naik di atasnya tuh. Nah, lihat tuh. Be, lihat sebelah sininya aneh. Tuh. Oke, kita lanjut lihat-lihat ikan yang lain. Blue polar parrot yang udah semakin besar. Nah, ini banyak banget hasilnya. Tuh. Ini banyak, teman-teman. Kurang lebih ada 75 ekoran di bawah 100 ekor. Ini usianya sudah 2 bulan lebih. Masih makan pelet tiap hari. Indukannya kebetulan lagi punya anak lagi. Anak yang ketiga. Nah, ini anak pertama. Anak keduanya ada di kolam terpal, belum dipindah.
Nanti kita liatin. Terus ini ada ikan lohan tuh, makin besar tuh. Ini sengaja pakai ya begini aja tuh. Nah teman-teman, tuh lebih dari 5 jari tuh si nongboy. Ini namanya nongboy teman-teman. Palanya gede banget tuh. Dan ini ada ikan koki teman-teman. Nah kebetulan nih ini ikan dipegangnya tuh bisa dipegang teman-teman tuh. Dia nggak gigit. Nah tuh, tuh begitu-gitu doang tuh. Ikan koki yang udah gede-gede banget. Ikan koki udah 2 tahun lebih dipelihara. Jadi kolam ini isinya ikan Oscar, kebetulan ikan koi udah pada pindah tangan, yang bagus-bagus udah ada yang beli, ya gue jual aja dah. Tuh. Ini isi Oscar, ada yang gede, kecil, slayer, sama ikan-ikan hasil mancing gue taruh sini tuh. Mana dia ikannya? Ada ikan tawes, banyak macam-macam, ikan betik, campur semua. Nah, itu dia tuh. Nah ini dia anakan ketiga teman-teman, blue polar parrot. Sengaja ditaruh di bak karena ini anaknya masih kecil-kecil banget. Mana dia anaknya? Noh, di bawah banyak banget. Tuh. Ini berlumut, cakep banget lumutnya nih. Terus di sini ada anak yang keduanya, blue polar banget, parrot banyak banget. Ini lumutnya tuh nggak pernah diurus karena ditinggal-tinggal terus. Ini di bawahnya ada anakan blue polar parrot banyak tuh, masih kecil-kecil. Nanti kita bakal pindah taruh di akuarium. Nah seperti ini tuh, itu anakan blue polar parrot tuh banyak banget tuh. Jadi walaupun ada lumutnya dia tetap sehat teman-teman, karena ada oksigen juga. Oke teman-teman, jadi sepertinya itu aja video gue lihat ikan di rumah, karena udah lama nggak gue update. Jadi hari ini gue update, ya udah gitu-gitu aja ikannya, karena kita bikin konten di pasar terus atau bikin mancing, bikin apaan aja lah sekarang mah, nggak perlu berpatokan sama satu konten. Oke, jadi sampai sini dulu videonya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Di kerambutan nih tuh. Wow, lihat, nah merah-merah banget ya.